Selamat malam, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Kasus corona di Algeria melonjak tajam. Sejumlah rumah sakit kembali dipadati pasien. Banyaknya warga yang terinfeksi termasuk siswa sekolah membuat pembelajaran tatap muka kembali ditutup untuk sementara. Kasus warga yang terinfeksi corona di Algeria meningkat tajam dan didominasi varian Omikron. Sejumlah rumah sakit mulai ramai didatangi pasien yang tertular virus corona. Kembali meningkatnya kasus COVID-19 di negara ini berimbas pada sejumlah sektor. Salah satunya dunia pendidikan. Banyaknya siswa yang terinfeksi membuat pemerintah setempat kembali menutup pelajaran tatap muka selama 10 hari ke depan. Jumlah kasus yang terinfeksi melonjak tajam, diduga terjadi karena warga abai protokol kesehatan dan takut divaksinasi. Baru 13,5% warganya mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Memnas ma istitazam yani alwiqaya la babat ma yidirush w tani kl wal talqih nassom mkhayfin yqul lak kayn a'rad. Kasus corona di Algeria sudah mencapai lebih dari 230 ribu orang. Lebih dari 156 ribu warganya sembuh, sementara 6.453 orang diantaranya meninggal dunia. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa.